Selamat siang kawan-kawan. Nah ini burung makau ya. Ini cakep burungnya kawan-kawan. Ada ini grand wing ya, merah kehijauan, abu ungu, ini cakep warnanya kawan-kawan. Kemudian ini mau kita jual dengan harga per ekor cuma 55 juta kawan-kawan, yang grand wing ini ya. Nanti silakan yang minat bisa japri 085-643-844. Nah kemudian ini yang blue and gold ya. Blue and gold ini juga kita mau jual dengan harga 35 juta kawan-kawan per ekor. Nanti silakan yang minat bisa japri kita ya. Ini ori impor, surat-suratnya juga ada. Burungnya juga sehat walafiat, waras tidak gila kawan-kawan. Nah cakep sekali ini. Nanti silakan yang minat bisa langsung japri saja ya. Oke. Ya pokoknya kita jual burung makau ini plus sama kandangnya. Mau burungnya tok boleh, kandangnya juga boleh kawan-kawan. Ini mumpung masih seger. Burung makau kita jual murah meriah. Ya. Burung makau ini. Cakep ya. Untuk burung makau ini pakannya juga mudah kawan-kawan, kuaci, biji-bijian, jagung ya, sangat lahap sekali ya. Pokoknya mantap kawan-kawan. Nyesel ini, kalau ada dana silakan nanti. Tuh paruhnya oke banget ya. Terus apakah burung makau ini bisa dibudidayakan kawan-kawan? Nah sangat bisa sekali ya. Untuk burung makau ini dibudidayakan asal nanti penanganannya juga tepat, perawatannya juga tepat kawan-kawan. Nah ini kalau yang blue and gold ini ya, yang biru kuning ini 2 jantan 1 betina kawan-kawan ya. Kemudian untuk yang red wing itu sepasang. Jadi insyaallah nanti kalau diumbar kemudian dikasih pohon-pohon hijau-hijauan, nanti akan segera produksi. Nah ini kuacinya kawan-kawan, pakannya kuaci ya. Nanti silahkan atau mau pantau juga boleh, kita ada di Kedu Makukuhan, kawan-kawan bisa langsung ke tempat kita ya. Nah ini kalau untuk kandang memang harus besi seperti ini kawan-kawan ya, kalau burung makau, karena kalau tidak kandang besi nanti khawatir akan mudah ini dipatok dan patah. Ini kawan-kawan manis nih yang grand wing ini ya, cakep. Untuk pakan gampang, pakai kuaci kemudian jagung ya. Ini yang 55 juta kawan-kawan per ekor. Ya. Cakep, cakep. Mantap ini. Nah, kalau kandang harus besi seperti ini ya, karena ini paruhnya sangat keras, kemudian juga itu landep banget itu kawan-kawan. Kalau gigit tangan aja bisa ini putus ya. Ini besinya seperti ini.